rasakan, Wak. Wak, ada apa, Wak? Mari ibu-ibu, tolong bantu saya untuk meluruskan badan Waya. Semoga saja dapat mengurangi rasa sakit. Kenapa ya keadaan Waya ini kok bisa sampai terjadi seperti ini? Sudah seminggu lebih dia hanya merintih terus dan kesakitan. Padahal dia kan dukun yang sangat hebat. Cerita yang dialami Wayah ini tidak lain karena ilmu hitam yang masih melekat pada jasadnya, sehingga ia sulit untuk melepaskan ajalnya. Ustazah, mengapa Wayah selalu berdesis seperti ular? Apa jangan-jangan kematian Wayah ada hubungannya dengan warga di kampung? Pagi, Wak. Pagi. Biasa, Wak, numpang ngopi. Monggo. Waya itu orangnya aneh ya. Misterius banget. Nggak tahu tuh. Ayah juga heran. Padahal kalau dipikir-pikir, Waya itu kan orangnya baik juga ya. Buktinya, tiap pagi dia selalu nyediain kopi buat siapa aja yang mau. Dan dia kan orangnya nggak jahat sama tetangga. Aku juga bingung. Tiap malam, anak-anak pengangguran nongkrong di sini. Pada judi, mabuk. Tapi Waya nggak pernah marah ya. Bodoh ah. Yang penting ayah tiap pagi bisa ngopi di sini. Ya udah, ayah mau buru-buru nih. Udah telat. Wak, makasih ya Wak kopinya. Ayo berangkat dulu. Hati-hati ya. Iya Wak, makasih ya kopinya. Iya. Misi dulu Wak ya. Iya, hati-hati. Di dalam gak, Wak? Dari mana kamu nih? Anu, Wak, habis jalan aja. Udah makan belum? Sudah, Wak, tadi di rumah. Ini Nuning bawa makanan, tapi seadanya. Ada nasi putih, lauk tempe, sama sayur kangkung. Kamu itu kan susah nih. Untuk apa bawa makanan ke sini? Ya, walaupun Nuning susah, tapi Nuning kan pengen juga merhatiin Ua. Besok-besok nggak usah bawain apa-apa ke sini. Nggak usah bawa nasi untuk Ua. Ua nggak doyan, Ning. Mending kamu bawa mie untuk Ua.
Kamu ada masalah apa, Ning? Enggak, Wak, enggak ada masalah apa-apa. Enggak kok. Jangan bohong kamu. Cerita saja sama Wak. Aku ini kan Wakmu. Sebenarnya keadaan ekonomi keluarga Nuning lagi murat-marit, Wak. Kang Haji baru aja di PHK. Bayaran sekolah anak-anak selalu nunggak. Sedangkan Nuning hanya pegawai biasa, pegawai rendahan, Wak. Iya, iya. Kamu nanti Wak bikin naik jabatanmu ya, Ning. Biar nanti bos kamu itu memperhatikan kamu, Ning. Tapi, Wak. Sudah. Sudah, Ning. Kamu itu jangan membantah sama Wak. Serahkan saja sama Wak. Besok kamu kerja saja seperti biasa. Nanti kehidupan kamu itu bisa lebih baik, Mi. Tapi, Wak, maksud Nuning kesini hanya ingin bercerita, bukannya diam, Nuning. Sudah kamu diam. Ikut saja omongan Wak. Apa sih satu-satu? Apa? Ya, Wak, maaf. Iya, Wak. Maaf ya, Wak. Kita enggak berisik lagi dah. Janji. Swear. Iya, Wak. Kami janji enggak berisik lagi ya, Wak. Diam. Halo, manis. Aduh, makin hari aku makin seneng lihat kamu. Neng, mau rokok dong. Rokok apaan? Ye, jangan galak-galak, kenapa? Biasa, rokoknya A'a kan udah tahu, Neng Liani. Neng kok di rumah aja? Nggak ke kampus, kuliah gitu? Gue mau kuliah, kek. Mau nggak? Bukan urusan lo. Apain juga nanya? Liani, Liani. Biar kamu judes, tapi kamu tetap cantik. Lihat aja nanti. Aku pasti akan membuatmu tergila-gila padaku. Iya, tunggu saja. Akan aku buat kamu bertekuk lutut di hadapanku. Hahaha. Yeah, rokok gituan, merokok kakek-kakek. Masa Neng Liani lupa merokok AA? Masa pakai lupa merokoknya AA? Mana deh, deh? Nih. Impas. Iya deh. Bawa aja. Mayan kan? Bakal nambah-nambah ongkos berangkat kuliah. Ye. AA pamit ya. Dah. Ah. Mwah. Bawa. Aduh, bagaimana ya? Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Ya, aku harus nekat. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Yang salah Wak iya yang bisa bantuin aku. Oke sayang, sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Ah, mengganggu nih Wak. Ada apa kamu? Gimana ya,
jadi nggak enak mau ngomong. Sebenarnya saya seneng banget sama Leani, Wak, yang jagain warung di deket kontrakan rumah saya, Wak. Cumannya gitu, dianya nggak suka sama saya, malah dia sering hina-hina saya, Wak. Jadi ya, maksud kedatangan saya kemari mau minta tolong sama Wak, biar dia jatuh cinta sama saya, Wak. Terus mau terima saya apa adanya, Wak. Ikut sama saya sekarang. Kemana, Wak? Sudah, ikut saja. Iya, Wak. Aduh, Wak Iya mau ngapain? Pakai datang ke warung Liani. Wak, kita ngapain, Wak? Nyamperin ke warungnya Liani. Sudah, kamu tenang saja. Nanti semuanya beres. Ayo. Iya, Wak. Neng, minta mie 3 bungkus sama rokok kretek yang biasa 1. Sebentar ya, Wak, saya ambilkan. Iya. Sudah, kamu tenang aja. Repot banget sih. Ini, Wak, sama. Pandangi aku kayak gitu sih, Wak. Sudah, kamu tenang. Ayo pulang. Tapi, Wak. Sudah. Saja. Besok juga dia datang nyari kamu. Yang benar nih, Wak. Iya kok, Wak. Saya percaya sama Wak. Maaf deh, Wak. Jangan-jangan Lian yang datang. Permisi. Ya, sebentar. Hai. Neng Liani. Iya, maaf. Silakan masuk. Makasih. Gile. Bener-bener hebat nih si Wak. Ampuh. Aman. Wak Iya. Dun. Ini ada sedikit bekal, Wak. Ada mie instan sama perlengkapan buat dapur, Wak. Ya, sebagai rasa terima kasih saya sama Wak karena sudah berhasil Liani jatuh cinta sama saya, Wak. Ya, bagus kalau begitu, bagus. Ya, dan juga ada sedikit nih, Wak. Saya mohon pamit, Wak. Biasa, anak muda, Wak. Iya. Hati-hati. Oh, iya, Wak. Permisi, Wak. Iya. Wong wilaeng sekareng bawono langgeng. Wong wilaeng sekareng bawono langgeng. Wahai Pangeran Sanca, salam hormat hamba bagi Kanjeng Pangeran Sanca yang selama ini telah menerima persembahan
dari hamba. Bang. Iya, sayang. Kok kita di sini sih? Emangnya kenapa? Serem. Serem? Maksud kamu takut? Iya. Lia nih, sayang. Nggak ada yang perlu kamu takutkan. Kan ada abang. Iya kan? Biarkanlah kita menyatu dengan alam. Iya, sayang? Bang. Iya? Lia nih pengen deh selalu deket-deket abang. Hah? Terus. Abang sayang gak sih sama Liani? Liani? Kamu masih mempertanyakan hal ini kepada abang? Ya ampun sayang, semua orang tahu, bahkan seluruh dunia juga tahu, kalau abang ini benar-benar teramat-amat sangat-sangat sayang sama Liani. Bang. Iya sayang. Liani udah pengen buru-buru nikah. Abang mau gak nikahin Liani? Gila. Dahsyat bener nih peletnya Wak Iyah. Buktinya Liani yang dulu judesnya minta ampun sama aku, sekarang tergila-gila sama aku. Benar-benar mantap. Iya. Abang mau nikah sama Liani. Beneran. Tapi haturkan Kanjeng Pangeran Sanca yang selama ini sudah menerima persembahan dari hamba. Terima kasih Kanjeng. Pusing gue. Aduh, ketakan gue kagak ding masuk. Tahu nih. Nomor dua baca acak semua, jangan ke tempat angka dua aja kakak masuk. Nah, kebetulan. Gimana kalau kita tanyain aja sama si Wak? Siapa tahu dia ngasih nomor yang gitu buat kita. Wah, sometimes kadang-kadang otak gue encer juga ya. Iya dong. Wak, ntar sore nomornya berapa Wak yang keluar Wak? Iya Wak, bantuin kita dong. Kita lagi gak punya duit nih, Wak, buat beli minuman. Iya, Wak, kasihani kami dong, Wak. Kami benar-benar lagi bokeh nih, Wak. Mana lagi? Istri Ayi ngamuk-ngamuk terus lagi. 1710. Catet. 1710. Wak, makasih, Wak, ya. Itu kopi dan Iya, cuma empat angka nih. Iya dong, sepaste. Yakin lo? Yuk, sip. Oke deh. Iya. Thank you, bos. Ya. Soalnya gue mau tutup nih. Oke, gue cabut dah. Dadah, bos. Ma, selamat sore. Mas, berapa nomor keluar? Lihat aja sendiri. Wah, brengsek, nggak dapet nih. Hai, Mas. Berapa, Mas, nomor yang keluar, Mas? 1710. Hah? 1710. Eh, ya, saya nggak mau lo, gue maunya.
Ada sedikit dari kami, Wak. Ini adalah jatah Wak karena Wak memberi kami nomor yang itu, ya enggak? Iya, Wak. Nomor yang Wak kasih kemarin itu, Wak, semuanya tembus, Wak. Kita kan 4 nomor, Wak. Boro-boro 4 nomor, Wak. 2 nomor aja kagak pernah, ya. Berkat nomor saktinya, Wak, kita dapat 4 nomor. Iya enggak? Iya, Wak. Tolong diterima duitnya, Wak. Terima kasih. Wak tahu dari mana kalau 4 angka itu bakal kena semuanya, Wak? Pisang, bego amat sih lu nanya-nanya begitu. Udah tahu, Wak, iya orang sakti. Kagak perlu nanya begitu. Dek, lu apa-apaan sih? Ntar kita ngasih nomor baru lagi. Besok lagi ya, Wak, ya? Ya sudah, sana pulang. Senang-senang sana sama duit kalian itu, ya. Iya, ya. Ya, Wak, kalau begitu kami mau diri dulu, ya. Besok minta lagi, Wak, ya. Yuk, terima kasih, Wak. Iya. Lu berdua otaknya pada pendek apa? Tol. Lah, lu. Ngapain ngatain gue tolol? Ya, lu ngapain lu di sini sekarang? Lu ngapain, hah? Ya, si Kribo, pake nanya lagi lo. Gue lagi ngecak nih, jangan diganggu. Yeah. Ngapain lagi lo ngecak nih nomor lagi? Nah, kita kan udah tahu kebatannya, Wak, ya. Enggak, besok kalau kita mau masang lagi, nah, kita pake, Wak, ya, kita tanya nomornya. Kompon amat lo. Benar, men. Ngapain lagi ya kita ngecak-ngecak nomor? Lebih baik kita tanya sama Wak, ya. Dan itu nomor bisa dirubah jadi duit, ya kan? Bener. Bego baru nyambung lo, ah. Sarang tahun lo. Perut gue udah kembung nih, ah. Udah kagak kuat gue mau ke belakang dulu, ya. Lah, lo baru segitu aja minum udah ngompol. Daripada lo ganteng doang lo. Minum dikit udah ngompol. Payah sialan. Sarang tahun lama banget deh. Gua susul deh. Betul ya. Kebanyakan minum, Jang. Makanya lu pingsan. Udah deh, mendingan sekarang lu bangun, Jang. Jang, bangun, Jang. Udah malam, kita pulang, Jang. Kita pulang, udah malam. Ini lu canda lagi nih, resleting kayak gini, Jang. Jang, Jang, bangun. Bangun, Jang. Lu canda mulu, Jang. Jang, bangun, Jang. Jang, 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 Jang. Lu kenapa sih, Jang? Jang, bangun, Jang, bangun, Jang.
Rengsek! Mendingan gue pulang. Tidur. Dan besok pagi gue tempat Wahyah dan minta nomor baru. Nomor Jitu. Dan mereka berdua takkan gue ajak lagi. Kalau kayak begini, gue bisa kaya dan gue bisa punya bini baru lagi. Ke tempat bayar lagi ya. Minta nomor untuk sore nanti. Kali gini gue pasang 500 ribu. Biar untungnya ratusan juta. Lagi dikejar polisi, Wak. Iya, Wak. Di luar banyak polisi, Wak. Sudah pulang sana. Kalian berdua masih selamat. Polisi nggak bakal tahu. Bener nih, Wak, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ketangkap gimana, Wak? Nyawaku taruhannya. Gimana nih, Dok? Udah percaya aja sama gua lah. Iya. Kalau gitu kita cabut. Kami permisi dulu, Wak. Iya. Mari, Wak. Iya, Wak. Kita. Polisi banyak banget, Dok. Dok, polisi itu melihat ke arah kita. Alah, lo santai aja. Lo ingat gak kata Wahyah? Kita pasti selamat. Tapi kan mereka ngenali wajah kita, Dok. Lagi pula, kita target operasi mereka. Lo jadi cowok pengecut banget sih. Ayo cabut, ah. Masuk. Wak, ini Nuning bawa mie, gula, sama kopi. Wak, gimana kabarnya? Sehat? Iya, sehat. Pekerjaan kamu gimana? Alhamdulillah banget, Wak. Bener-bener Allah itu sayang banget sama Nuning. Pokoknya sekarang bos Nuning itu jadi baik, perhatian. Kemudian semua hasil kerjaan Nuning itu selalu dihargain. Pokoknya bosnya jadi berubah banget deh, Wak, sama Nuning. Bagus kalau begitu. Ini semua juga berkat rahmat Allah. Bocah tolol. Ini semua bukan dari Tuhanmu, tolol.
Ini adalah pemberian dari Kanjeng Pangeran Sanca. Dasar tidak tahu diri kamu. Wak, 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 kok jadi ngelamun sih, Wak? Enggak, Wak, enggak ngelamun. Tinggal dulu ya ke dapur, mau masak mie dulu. Kalau gitu, mending pulang dulu ya, Wak. Udah sore, enggak enak sama Kang Haji. Permisi, Wak. Wak, kapan ke rumah Nuning? Nanti Wak datang. Gini Wak, mulai sekarang Wak gak usah terlalu khawatir sama Nuning. Karena kondisi keluarga Nuning, ekonominya sudah mulai membaik. Bagus. Ya, dipertahankan saja. Ah, insya Allah Wak. Nuning permisi dulu ya. Wak jaga kesehatan loh. Awas jangan terlalu banyak makan mie. Gak baik untuk kesehatan Wak. Ya Wak ya? Mari Wak. Iya, iya. Raja Iblis, Raja Ular, Dedemit, sak rupane Dedemit, sing ana ing Gunung Alas Roban, teko, 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 aku sesembahanmu. Hormatku untuk Kanjeng Pangeran Sanca. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'a wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'udduhu ifzuhu wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Dewa ya, kok kayaknya ada yang aneh ya? Iya, lihat aja mukanya, serem banget ya. tangannya seperti sisik ular ya? Iya, apa mungkin dia sakit kali? Sebenarnya kasian juga ya, Wak ya. Mana nggak ada keluarganya yang sering merhatiin dia? Ya semoga aja lah, nggak ada apa-apa sama dia. Kasian udah tua sendirian. Elah.
Nuning. Ya, Bu. Coba tolong kamu bawakan air satu baskom. Air satu baskom? Untuk apa, Bu Ustazah? Karena tubuh dan juga jiwa Wayah ini amatlah kotor. Jadi kita harus membersihkannya dengan air putih dan suci yang datangnya dari Allah. Tolong ambilkan. Bu, bagaimana keadaan Wayah saat ini? Wayah sedang sakaratul maut. Dia sangat tersiksa karena ilmu hitamnya masih melekat di raganya. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana keadaan dia sekarang, Bu? Ustazah Nurjana sedang mengobatinya, menghilangkan ilmu hitam Ma'iyah. Semoga Ustazah Nurjana dapat mengatasinya.